Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Diary Intana. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, selalu dimudahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya, amin. Oke, masih banyak reward limited edition ya yang belum kita unboxing, dan kita harus mengumpulkan banyak lagi serpihan kristal. Bagaimana keseruannya kali ini? Let's go guys. Oke, kita sudah berada di spot ruang dansa berbinar kembali. Seperti biasa, kita menunggu instruksi dari LKWD Cupid yang meminta kita untuk mencari serpihan kristal. Di manakah serpihan kristal berada? Kita coba di kelas SMA Awakin ya. Dan kita langsung aja menuju ke sana. Dan setibanya di kelas SMA Awakin, kita coba untuk mencari di sekitar kita ya. Biasa ada di depan tuh. Nah itu sudah nampak, coba kita langsung aja diklaim ya. Ini dia guys, dan kita sudah mendapatkan 50 serpihan kristal, jadi total 70 ya. Kita lanjut lagi untuk kembali ke spot ruang dansa berbinar untuk membeli reward yang ada di sana ya, menukarkan maksudnya. Dan setelah sampai, kita langsung aja menukarkan serpihan kristal dengan reward-reward yang ada di sini. Oke, kita lihat dulu ya. Kayaknya ini wallpapernya lumayan mahal ya. Kita pilih tas aja dan kita tunggu LKWD Cupid mengirimkannya. Oke, sudah dikirimkan dan kita coba cek aja ya bagaimana sih tasnya ketika dipakai. Oh, ini dapat dua ya guys, untuk cowok dan cewek. Oke, ini dia untuk cewek. Kita coba memakainya, harganya lumayan mahal guys, 2500-an apa koin ya. Oke, ini dia ketika dipakai. Wow, lucu banget ya. Awan mendung ini kayaknya, awan hitam. Gludi. Oke, jadi kapan-kapan nanti kita coba untuk memakainya. Dan masih banyak juga nih reward yang belum kita unboxing ya. Jadi ada sekitar 6 reward yang belum kita tebus di sini. Yang pertama itu pose menunggu seseorang istimewa. Kedua, sofa di awan merek Mood. Telepon umum di awan merek Mood juga. Kemudian yang keempat itu papan penanda di awan Mood. Dan yang kelima ini stiker malaikat di awan Mood. Dan yang terakhir ini kertas dinding di awan merek Mood juga, atau wallpaper untuk di rumah ya, jadi bukan untuk di profil. Oke, jadi seperti itu ya, cukup jelas semuanya. Dan kita masih butuh 400 serpihan kristal. Kalau 8 hari cukup ya, tapi kalau 7 hari aja udah nggak cukup tuh. Semoga bisa ke unboxing semuanya. Oke, demikianlah video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah stay di channel aku, yang sudah menonton video-video aku. Jangan lupa jika berkomentar, berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas YouTube. Karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing. Buat yang baru saja menemukan channel aku, welcome. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment. Aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari aku. Aku Diary Intana, mohon pamit undur dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata maupun dalam penyampaian video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.